Sektor tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bermain pada laga babak pertama melawan Julia Dawal Jacobsen wakil Denmark. Di atas kertas, Gregoria Mariska Tunjung unggul atas Julia Dawal. Pada laga kali ini, Gregoria mampu mengatasi perlawanan Julia Dawal dengan mudah, menang 2 set sekaligus 21-9, 21-12. Akan tetapi langkah tunggal putri nomor 1 Indonesia itu untuk melaju ke babak 8 besar perempat final cukup berat. Di babak 16 besar, Gregoria berpeluang untuk berhadapan dengan tunggal putri terkuat Jepang, Akane Yamaguchi. Pemain Indonesia yang bermain pada laga babak pertama selanjutnya, Ripka Sugiarto Siti Fadia Silva Ramadanti. Di babak 32 besar, pasangan muda ini akan langsung dihadang pasangan ganda putri Jepang, Yuki Fukushima Arisa Higashino. Kendati baru dipasangkan, Yuki Arisa memiliki jam terbang lebih tinggi. Kalah dalam hal pengalaman dan ranking atas wakil Jepang, Ripka Siti takluk atas lawannya 2 set sekaligus 21-14, 21-17. Dengan kekalahan yang dialami pasangan peringkat 34 dunia tersebut, maka terhentilah perjalanan mereka pada turnamen Denmark Open kali ini.